Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat selamat, terus semangat dan selalu diberikan yang terbaik olehnya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Cak Neng, pada sore hari ini saya berada di sekitar Jalan MT Haryono di Jakarta. Kita akan mencoba di restoran Hema, restoran ala Belanda. Oke, ikuti keseruannya. Terima kasih. Hema Resto. Dilihat dari depan, suasana di dalam resto Hema. Banyak sekali pernak-pernik hiasan di negara Belanda. Suka sekali karena di sini setiap rak sebagai penyekat ruangan juga ada hiasan-hiasan keramik yang khas.
warna putih dan biru dari Belanda. Bagus sekali. Nah, ini untuk ruangan dekat. Ya, kita masuk. Ada hiasan dinding yang ada bunga-bunga tulip. Ada lukisan. Di sini juga ada hiasan dinding dari kita masuk. Nah, ini
sedikit gelap. Macam-macam hiasan dari Netherlands dipasang di rak beraneka ragam benih dari keramik, dan ada lampu, kincir air, sepatu, dan dinding yang sangat cantik. Hiasan dinding indah sekali dari negara Netherlands atau Belanda. Indah sekali hiasan dinding ini. Ciri khas kerajinan negeri Belanda. Yang ini adalah foto dinasti Nassau-Orange. Ini adalah kerajinan sandal. Di sini juga disediakan hemok. Ada kue-kue Peter Balan, kroket, pisoles, dan sebagainya. Kemudian juga ada kue-kue kering, cookies seperti kastengel. Raknya ada hiasan dengan kulitnya. Terbaran ini isi 12, harganya 37. Untuk rawon 310 gram, harganya 20. Untuk sop buntut 475. Ini ada risoles, kemudian ada cordon bleu dan fish fat soup untuk frozen foodnya. Ini ada buku menu, ada appetizer, ada Holland spesialis, ada main course, ada barbecue.
sudah siap. Ada teh manis dan es lemon tea. Nah, ini makanan yang sudah kita pesan. Ini ada kroket dengan mustard, kemudian ada steak dengan kentang, salad dan saus. Ini ada sup buntut dan nasi putih dengan pink linju, dan ada sambal dan kecap. Oke, ini pesanan makan malam kita. Selamat menikmati. Terima kasih. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu di vlog yang akan datang. Vlog yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.